إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله setelah kita selesai menamatkan atau menghatamkan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Sekarang kita akan memasuki pembahasan akidah juga karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu Masailul Jahiliyah. Apa itu Masailul Jahiliyah? Tabiat dan perangai orang-orang jahiliyah. Kita membahas hal ini tentunya agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan meniru kebiasaan mereka. Karena kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Artinya barang siapa yang menyerupai orang Yahudi, maka dia tergolong Yahudi. Barang siapa yang menyerupai orang-orang jahiliyah, maka dia tergolong mereka. Na'udzubillah, tentu kita tidak inginkan hal itu. Iya. Jadi, ini awal pertemuan dari kitab Masailul Jahiliyah. Ada 128 poin. 128 tabiat dan perangai orang-orang jahiliyah yang hendaknya kita menyelisihi mereka. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling bersemangat dalam menyelisihi orang-orang kafir, orang-orang jahil. Ya. Naam, karena memang Islam itu datang untuk menyelisihi mereka. Ya, sekarang kita mulai dari pembukaan atau muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam banyak kitabnya mengawali karya tulisnya dengan basmalah. Kalau basmalah itu lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak lengkap disebut apa? Tasmiyah cukup sekedar bismillah. Tasmiyah yaitu bismillah itu pada saat kita mau makan, mau minum, ya. Kemudian mau wudu, cukup tasmiyah. Adapun basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini diantaranya adalah ketika hendak memulai penulisan kitab atau memulai sambutan, pembicaraan, atau membaca Al-Quran jika itu dibaca dari awal surah. Ya. Apa tujuan mengawali aktivitas dengan tasmiyah atau basmalah? Pertama, dalam rangka ittiba, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah, ya, datang penyebutannya dengan tasmiyah atau basmalah. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, apa? Selain daripada ittiba mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita dalam rangka isti'anah. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Anda
telah meminta pertolongan kepada Allah, tidak bersandar hanya pada kekuatan pribadi, usaha diri sendiri, tidak. Tapi kita menyadari keberhasilan dari setiap aktivitas kita, perbuatan kita, usaha kita tergantung dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Sedangkan yang ketiga, tujuan daripada basmalah di awal aktivitas adalah dalam rangka tabarruk. Apa itu tabarruk? Supaya diberkahi Allah. Ya. Nah, itulah tiga manfaat dari mengawali aktivitas dengan basmalah. Apa saja? Tadi yang pertama, ittiba, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus yang kedua, isti'anah. Apa itu isti'anah? Meminta pertolongan kepada Allah agar Allah bantu kita, memudahkan kita. Dan yang ketiga, tabarruk, agar diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Karena di sana terdapat hadis, walaupun diperselisihkan kedudukannya oleh para ulama, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah, maka terputus keberkahannya atau kurang barokah. Iya. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ini mukaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, yakni yang mencipta, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta. Makanya orang yang mengatakan bahwa segala musibah yang terjadi seperti gempa bumi dan tsunami itu hanyalah fenomena alam, berarti dia mengingkari rububiyah Allah. Karena dalam doanya sendiri padahal dia berkata ya Rabbi, atau dalam Al-Fatihahnya dia membaca ayat pertama Rabbil Alamin. Apa itu Allah Rabbul Alamin? Artinya Rabb yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta ini. Iya. Kalau kejadian itu hanyalah fenomena alam biasa, tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah, maka ini ucapan yang mengingkari rububiyah Allah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Ini salawat dan salam. Kita sudah jelaskan ya bahwa hendaknya kita mengawali perbuatan dengan salawat dan salam, begitu juga ketika menutupnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam yang kita mintakan kepada Allah tidak hanya terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kepada keluarganya dan para sahabat seluruhnya. Amma ba'du atau wa ba'du. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi muqaddimah risalatihi ya masail al-jahiliyah, hadihi masail khalafa fiha Rasulullah SAW ahlul jahiliyati al-kitabiyin wal-ummiyin mimma la ghina lil muslimi an ma'rifatiha. Ya, silakan dibaca. Mas Gun. Mulai dari ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam mukadimah artikelnya yang berjudul Masail al-Jahiliyah mengatakan, inilah masalah-masalah yang ditentang Rasulullah dari orang-orang jahiliyah, baik mereka yang dapat menulis ahlul kitab maupun yang buta huruf atau umi, yang perlu diketahui oleh orang-orang Islam. Dengan lawan kita mengetahui kebaikan lawas,
dengan lawan segala sesuatu akan tambah. Iya. Ini ucapan Syekhul Islam Muhammad bin rahimahullah. Kata beliau, hadhihi masail, ini adalah beberapa masalah atau beberapa fenomena, ya, tabiat, perangai yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ada dari kalangan ahlul kitab maupun dari kalangan ummiyin. Ya, jadi ahlul orang jahiliyah di sini ada dua golongan. Ada ahlul kitab, ada ummiyin. Iya. Nah, permasalahan atau tabiat dan perangai mereka ini adalah bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa perlunya kita mempelajari tabiat dan perangai orang-orang jahiliyah agar kita bisa menyelisihi mereka, gitu ya, agar kita tidak menyerupai perangai mereka. Lalu beliau membawakan pepatah, faddiddu yudhiru husnahu addiddu, lawan dari sesuatu akan membuat sesuatu itu nampak keindahannya. Kita nampak, kita bisa mengetahui putih itu indah manakala kita mengenal adanya hitam. Kita bisa mengetahui manis itu lezat ketika mengetahui lawannya yaitu pahit. Itu yang dimaksud pepatah tadi. Mengetahui lawan atau kebalikan dari sesuatu supaya nampak keindahan lawannya. Nah, begitu juga kita mengetahui perangai-perangai jahiliyah supaya mengetahui begitu indahnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bididdiha tatabayyanul asya, hanya dengan mengetahui lawan, mengetahui kebalikan, hakikat sesuatu akan tersingkap sebenar-benarnya. Iya. Kita enggak bisa tahu apa itu rasa manis kalau enggak pernah mengenal yang namanya pahit. Ya, kita tidak bisa mengetahui sesuatu itu indah manakala kita tidak pernah mengenal yang namanya satu kejelekan. Nah, jadi jelas tujuan kita mempelajari perangai dan tabiat orang jahiliyah supaya nampak keindahan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW yaitu syariat Islam. Ya, lanjut. Masalah penting dan sekaligus berbahaya adalah tidak mengenai dalam hati apa yang dibawa Rasulullah SAW. Lebih dari itu adalah menganggap baik apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah, sehingga sempurnalah kerugian itu seperti yang difirmankan oleh Allah. Iya. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang paling fatal dan yang paling berbahaya dari apa yang ada pada orang-orang jahiliyah adalah apa? Tidak adanya keimanan di dalam hati mereka terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka enggak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan sikap menganggap baik keyakinan orang-orang jahiliyah. Ini namanya jahil murakkab. Udah enggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, malah menganggap baik sesuatu yang hakikatnya adalah sangat buruk. Gitu kan? Nah, ini ya seperti fenomena yang juga terjadi di negeri kita saat ini. Iya, ketika dijelaskan hakikat tauhid, kemudian ada upaya untuk menghentikan tradisi yang bernuansa syirik, ya, mereka enggak mengimani dalil-dalil dari Al-Qur'an, dalil dari hadis. Kita bawakan, sudahlah jangan kaitkan kejadian alam ini dengan agama.
Jangan kalian kaitkan bahwa ini kehendak Tuhan, dikaitkan dengan dosa dan maksiat. Kalau kejadian bencana berkaitan dengan dosa dan maksiat, berarti bagaimana dengan negeri-negeri kafir yang aman sentosa, enggak pernah gempa, enggak ada bencana? Bagaimana dengan Kalimantan? Ya kan, kata mereka ya, berarti negeri yang paling soleh adalah Kalimantan, karena dalam sejarah tidak pernah ada gempa. Nah, ini bentuk-bentuk pengingkaran terhadap ayat dan hadis yang kita bacakan, yang mengingatkan bahwa bencana itu adalah akibat dari dosa, dan dosa terbesar yaitu syirik. Iya. Lantas mereka berupaya untuk apa? Melestarikan budaya, karena mereka anggap ini adalah hal yang baik. Gitu ya. Ini hanyalah budaya yang patut untuk kita lestarikan. Nah, jadi mirip seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, orang jahiliyah juga dulu begitu. Orang jahiliyah itu dulu enggak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Justru mereka menganggap baik tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat nenek moyang mereka dari masyarakat jahiliyah. Kalau sudah seperti ini keadaannya, sudah komplit penderitaan dan kerugian yang mereka, yang ada pada mereka. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang yang seperti ini. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antara kalian. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dialah Allah yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billah. Dan orang-orang yang percayanya kepada yang batil, ingkar kepada Allah, ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi kata Allah di sini, orang yang percayanya dengan hal yang batil, justru ingkar kepada yang benar, itu adalah orang-orang yang paling merugi. Sempurna sudah kerugiannya. Udah enggak beriman, malah percayanya dengan hal yang mungkar dan batil. Jelas ya? Na'udzubillah. Ya, silakan. Kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala. Penjelasan. Ini adalah salah satu risalah dari risalah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang berjudul Masail Al-Jahiliyah Allati Kalafa Fiha Rasulullah Akhla Al-Jahiliyah, yang mencakup sekitar 128 masalah yang diringkas oleh Syahih rahimahullah dari Alkitab, Sunnah dan Pendapat Ahlul Ilmi. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kaum muslimin agar mereka menjauhi masalah-masalah tersebut, karena masalah itu adalah masalah yang sangat berbahaya. Iya, jadi ini penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala. Ya, beliau banyak mensyarah kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, karena kitabnya sangat bagus, ya. Nah, di antaranya ini. Apa kata beliau tujuannya membahas masail jahiliyah, tabiat dan perangai orang-orang jahiliyah tadi? Tujuannya adalah sebagai peringatan bagi kaum muslimin. Ya, tanbihul muslimin. Peringatan bagi kaum muslimin supaya mereka menjauhi semua tabiat orang-orang jahiliyah, ya, tidak menyerupai mereka. Karena apa? Karena demikian bahaya besar yang mengancam kalau sebagian dari umat ini latah mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Iya. Lanjut. Tapi kesyirikan itu menghasil uang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan bahwa masalah-masalah ini adalah masalah-masalah yang ditentang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang jahiliyah, baik dari mereka yang pandai dan bijak maupun yang ditegur. Iya. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, penulis kitab yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa berbagai fenomena atau tabiat dan perangai jahiliyah
yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini kebanyakannya bersumbernya dari kalangan Ahlul Kitab dan Ummiyin. Apa? Ahlul Kitab dan Ummiyin. Ya. Siapa itu Ahlul Kitab? Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ahlul Kitab disebut apa? Kenapa Yahudi dan Nasrani disebut Ahlul Kitab? Karena diturunkan Alkitab kepada mereka. Taurat kepada siapa? Musa. Dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, walaupun kitab mereka ini telah dirubah ya oleh para pendeta-pendeta mereka. Iya, mereka disebut sebagai Ahlul Kitab tetap. Nah, walaupun mereka menyebut Taurat sekarang dengan apa? Perjanjian Lama. Gitu ya. Nah. Ahlul Bid'ahnya kono. Injil mereka sebut sebagai Perjanjian Baru. Ini menurut terminologi mereka. Nah, jadi ada dua kitab yang Allah turunkan ke tengah mereka, yaitu Taurat dan Injil, sehingga Yahudi dan Nasara disebutlah dengan Ahlul Kitab. Makanya mereka mempunyai perlakuan khusus. Sembelihan mereka halal, kemudian laki-laki muslimnya boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab. Berbeda dengan selain Ahlul Kitab dari kalangan musyrikin. Tapi kalau di sini disebut dengan Ummiyin, ya, Ummiyin. Ummiyin itu dari kata ummi yang artinya buta huruf, karena memang orang-orang Arab ya yang tidak memeluk Yahudi dan juga tidak memeluk agama Nasrani, mereka kebanyakannya adalah orang yang buta huruf, nggak bisa baca tulis ya, dan juga mereka tidak memiliki kitab yang lain sebelum diturunkan Al-Qur'an. Iya. Dalilnya surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin." Dialah Allah yang mengutus kepada kaum ummiyin rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada kaum yang ummiyin, dan Rasulullah sendiri ummi, iya kan? Rasulullah juga ummi, tidak mampu baca tulis. Iya, dan beliau membawa Al-Qur'an sebagai bukti kebenaran risalah beliau. Iya. Yatlu 'alaihim ayatihi. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tabiat dan perangai jahiliyah kebanyakannya yang akan disebutkan itu bersumber dari golongan Ahlul Kitab dan Ummiyin. Jadi orang kafir itu ada dua golongan ya. Ada golongan Ahlul Kitab dan ada golongan musyrikin. Iya. Iya. Sama seperti yang kita hafal ayatnya insyaallah di surat Al-Bayyinah. Iya kan? Nah, di surat Al-Bayyinah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Terus munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, sampai disebutkan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Itu kan jelas kan? Di situ disebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlil kitab, wal musyrikin, dan dari golongan musyrikin. Berarti ummiyin ini sama dengan musyrikin. Mereka disebut musyrikin kenapa? Karena tidak turun kitab, dan mereka tidak punya kitab induk sebagaimana Yahudi dan Nasara. Tapi kata Allah, orang yang kafir dari ahlul kitab dan musyrikin, fi nari jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Iya. Walaupun mereka manusia, tapi
Karena kafir kepada Allah, kemuliaan manusianya itu tidak dapat merubah dan mengangkat derajat dia. Ya. Nah, berarti kemuliaan makhluk di sisi Allah dilihat dari keimanannya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kaum kafir ada dua golongan, ahlul kitab dan kaum musyrikin. Musyrikin. Ya, musyrikin itu seperti Hindu, Buddha, kaum Hucu, Majusi. Itu musyrikin mereka. Kalau ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Masih sampai sekarang. Oh, iya. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Karena syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak berlaku hanya pada masa tertentu. Nikah campurnya masih boleh? Masih boleh. Kenapa? Baik ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Nah, selanjutnya silakan dibaca di halaman berapa di situ. Coba, adapun yang dimaksud dengan al-jahiliyah. Ketemu? Ammal jahiliyatu fal muradu biha an-nisbatu ilal jahal. Kan di sini disebut tabiat dan perangai orang-orang jahiliyah. 128 tabiat dan perangai jahiliyah ini ternyata kebanyakannya bersumber dari ahlul kitab dan ummiyin. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan jahiliyah? Sedangkan kali ya. Iya. Apa? Mana? Sedangkan. Kan beda kitabnya. Beda terjemahannya. Sedangkan orang-orang dahulu. Beda. Ini ada Arabnya. Ini dia. Oh. Alinea ketiga, keempat di halaman. Sedangkan yang dimaksud dengan jahiliyah adalah dinisbatkan kepada jahil atau bodoh. Kebodohan adalah tidak berpengetahuan dan jahiliyah adalah suatu kondisi di mana tidak ada seorang rasul di dalamnya dan tidak ada kitab. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Allah Subhanahu. Jadi apa yang dimaksud dengan jahiliyah? Dan boleh enggak kita mengatakan sekarang kembali ke masa jahiliyah? Tidak boleh. Pinter. Jahiliyah itu asal kata dari jahal. Jahal tidak berilmu. Kalau diterjemahkan ya bodoh. Orang jahil. Jahal. Orang jahil. Gitu ya, jahil. Lawannya dari jahil apa? Alim. Kita sudah pernah bahas. Kalau ilmu, orang mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Gitu kan? Dan pengetahuannya itu sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Itu namanya alim. Iya. Di mana Allah? Allah di langit. Allah di arsy. Gitu kan? Apa dalilnya? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wah, berarti dia alim. Alim dalam hal di mana keberadaan Allah. Cuma itu. Iya. Kalau jahil, di mana Allah? Wah, saya enggak tahu. Ini jahil. Kalau jahil murakkab, di mana Allah? Oh, Allah ada di mana-mana. Allah enggak butuh tempat. Ini jahil murakkab. Kenapa dikatakan murakkab? Pengetahuannya dia bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya. Itu namanya jahil murakkab. Iya. Apa hukumnya babi? Haram. Dalilnya mana? Ada di Al-Qur'an surat Al-Maidah. Ini alim dia. Berarti dia berilmu tentang hukum daging babi. Kalau orang jahil, apa hukumnya babi? Babi itu, waduh, saya enggak tahu ya. Saya baru masuk Islam. Gitu kan? Berarti jahil dia. Kalau jahil murakkab, ketika ditanya apa hukum daging babi? Oh, boleh. Yang penting udah steril dari cacing pita. Nah. Yang penting baca bismillah.
Ini namanya jahil murakkab, jahil kuadrat. Berarti lebih parah mana, jahil aja apa jahil murakkab? Murakkab itu lebih parah, ya. Nah inilah orang-orang jahiliyah. Kebanyakannya mereka jahilnya jahil murakkab. Tapi jahiliyah berasal dari kata jahal saja. Dia enggak tahu, dia tidak punya ilmu. Orang-orang yang bodoh, sehingga perbuatannya banyak terjatuh pada kesalahan, ya. Karena antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh diperumpamakan seperti orang yang melek dengan yang buta. Kira-kira cepetan sampai yang mana? Orang yang melek apa orang yang buta? Orang yang melek. Yang buta bisa nyasar, ya, walaupun dia bisa berjalan. Nah, itu perumpamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Jelas ya? Adapun definisinya menurut terminologi syariat, jadi tadi jahiliyah menurut terminal apa menurut etimologi, menurut arti bahasa, jahiliyah itu dari kata jahl yang artinya tidak punya ilmu alias bodoh. Adapun menurut terminologi syariat, jahiliyah adalah masa, jadi nama suatu masa di saat itu vakumnya dari seorang rasul dan kitab suci, ya. Berarti masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sebelum diutusnya Nabi Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wassalam. Nasibnya gimana ya akhirat begitu? Hah? Nasibnya gimana? Orang-orang jahiliyah kan belum adanya rasul, belum sampainya wahyu, belum sampainya syiar. Iya. Ini penamaan yang disebut dengan jahiliyah. Adapun hukum mereka di akhirat, kalau memang mereka betul-betul tidak mengenal Islam, ya mereka akan ditempatkan di Bukit Al-A'raf. Oh iya. Iya kan? Dan itu mereka akan diuji oleh Allah. Ya, mereka mendengar, patuh, taat atau tidak. Yang taat dia akan masuk surga, dan yang tidak taat dia akan masuk ke dalam neraka. Maaf, Ustaz, ya. Waktu diturunkannya kitab ini, kitab Taurat, Injil. Dulu agamanya disebut namanya apa? Islam. Islam juga. Semua agama dari Nabi Adam sampai yang terakhir agamanya Islam. Seruannya sama. Tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan. Begitu. Allah cuma ini doang. Hanya saja orang-orang dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nahlul Kera dan Nasara, mereka merubah isi dari Taurat sehingga terjadilah berbagai penyimpangan. Kalau Zabur itu? Zabur kepada Nabi Dawud. Sama Muslim juga. Ya. Jadi ya. Mungkin apa enggak apa ya? Yang menjadi lihat yang sebelum Rasul atau Nabi-Nabi membawa kitab itu, atau sebelum Rasulullah aja? Sebelum Nabi Muhammad saja. Jadi masa kekosongan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahunnya saya belum periksa. Ya. Yang jelas masa vakumnya dari kenabian dan kitab suci. Karena kitab sucinya yang di saat itu sudah di rubah-rubah oleh para pendetanya. Nah, siapa yang ngerubah? Ya, para pendeta itu, sampai diantaranya ada orang yang bernama Paulus atau Syawil. Asalnya dia orang Yahudi, dia dengki kepada Nabi Isa alaihi salam. Terus orang ini membuat makar untuk merusak agama Al-Masih alaihi salam. Dia pun berpura-pura masuk ke dalam agamanya Nabi Isa, mengakui kesalahan dia di masa lalu atas permusuhannya yang selama ini ditujukan kepada Isa Al-Masih. Ya. Kemudian dia mengaku bermimpi. Ya. Dan dia menyesal, taubat. Diterimalah dia oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dia pun menerima kitab Injil
sehingga dia punya kesempatan untuk memasukkan ajaran-ajaran paganisme atau berhalaisme dan ajaran-ajaran kufur dan syirik ke dalam Injil. Iya. Nah, inilah orang yang menanamkan apa teologi apa trinitas ya. Ideologi trinitas ke dalam keyakinan orang-orang Nasara. Nah, jelas, jadi masa jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lanjut. Jadi kita sudah paham bahwa dunia di masa jahiliyah terbawa gelombang kesesatan, kekufuran dan ateisme. Nah, karena sisa ajaran para rasul sebelum beliau itu sudah punah. Ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW diutus itu sudah punah sehingga didominasi oleh kebodohan. Nah, selanjutnya, Fadhal, siapa? Di lengkap di halaman berapa itu? Iya. Ini masa pengutusan Nabi ya? Belakangnya, belakang. Iya. Alinia ke selanjutnya. Iya. Itulah keadaan Ahlul Kitab sebelum Nabi SAW diutus, kecuali beberapa segelintir orang dari mereka yang masih tetap berpegang pada agama yang benar. Tetapi kebanyakan mereka berada dalam keadaan kekafiran dan memalingkan diri dari agama Allah Ta'ala. Adapun orang Arab, mereka dibagi menjadi dua bagian. Satu kelompok mengikuti agama terdahulu seperti Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sedangkan kelompok lainnya berpegang kepada agama yang hanif, yaitu agama Ibrahim dan Ismail, apalagi Hijaz di negeri Makkah Al-Mukarramah. Iya. Nah, ini kondisi Ahlul Kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka telah menyimpang dari ajaran Taurat, demikian juga dengan kaum Nasrani. Adapun orang-orang Arab ketika itu terbagi menjadi dua. Segolongan, satu kelompok mengikuti sisa-sisa agama yang ada sebelumnya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sedangkan kelompok yang lainnya mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Inilah orang-orang yang hanif, orang yang lurus. Gitu ya. Terutama di Hijaz dan di Mekkah Al-Mukarramah. Sampai muncul seorang laki-laki bernama Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Amr bin Luhai Al-Khuza'i ini dia seorang apa raja di negeri Hijaz. Dan dia sering memperlihatkan dirinya sebagai ahli ibadah. Dan orang mengenal dirinya sebagai abid. Orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang tekun melakukan ibadah. Tapi dia jahil. Ya, tapi dia jahil. Akhirnya Abu Amr, siapa namanya tadi? Amr bin Luhai Al-Khuza'i. Dia suatu hari ingin berobat. Pergilah dia ke negeri Syam. Kalau sekarang Syria. Karena Syam dikenal sebagai tempat yang di situ banyak para tabib. Ya, berobatlah dia ke sana. Begitu sampai di negeri Syam, dia mendapati para penduduk Syam menyembah berhala. Menyembah berhala-berhala dan bukan sembarang berhala, tapi berhala-berhala tokoh-tokoh, berhala orang-orang salih, para pejuang. Artinya sebagai wujud terima kasihnya mereka. Gitulah disembah. Akhirnya si Amr yang jahil tentang akidah ini, walaupun dia semangat ibadahnya tinggi, inilah bahayanya ya. Makanya satu orang yang alim lebih ditakuti iblis daripada 1000 orang yang ahli ibadah, tapi jahil terhadap ilmu. Amr bin Luhai yang ahli ibadah tadi, karena jahil terhadap ilmu akidah, dia tertarik
dengan ritual yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Syam. Iya, wah ini bagus juga nih. Dia pikir bagus nih sebagai bentuk penghormatan terhadap orang-orang saleh, memuliakan jasa-jasa para pahlawan, dibuat patungnya mereka, terus dijadikan perantara dalam berdoa kepada Allah sampai akhirnya disembah. Nah, pas pulang dari Syam dia bawa oleh-oleh. Ya. Tapi oleh-olehnya bukan makanan khas Syam, khas Syria. Apa oleh-olehnya? Patung. Iya, berhala. Ya, sebagian kita juga kadang gitu ya, pulang oleh dari negeri mana bawa oleh-olehnya patung ya. Patung Bali. Pulang dari negeri India bawa patung, pulang dari ini bawa patung, patung-patung yang kecil-kecil. Iya. Amr bin Luhai Al-Khuza'i ini berhasil menemukan di mana lokasi berhala yang dikultuskan oleh kaumnya Nabi Nuh, yaitu Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, kan gitu ya. Ini sebetulnya nama lima orang yang saleh. Tapi ketika mereka wafat, kemudian dibuat gambarnya, gak cukup dengan gambar, dibuat patungnya, awalnya gak disembah, sampai pada akhirnya disembah. Ketika Allah membinasakan kaumnya Nuh, terpendam ini semua patung-patung. Gitu kan? Musnah. Tapi syaitan membisikkan kepada Amr bin Luhai Al-Khuza'i untuk menunjukkan di mana letak patung-patung itu. Lihat ya bagaimana digiring dia. Di Syam melihat orang melakukan ritual menyembah patung orang-orang soleh dianggap baik, akhirnya dia pengen meniru untuk dibawa juga ke Arab, dia cari patung-patung. Syaitan membisikkan nih di titik ini ada patung-patung orang soleh terdahulu. Betul, kedapatan patungnya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Yagus ya diambil, akhirnya dibawalah ke Jazirah Arab. Ya, dibagi-bagi ini patung ke suku-suku Arab. Wah, hadiah. Apalagi kalau dibilang ini benda bersejarah. Iya kan? Bernilai. Ini bernilai. Kan orang-orang gitu ya, penemuan-penemuan arkeolog. Iya, ya. Wah, ini bersejarah ini. Akhirnya diterima dan mereka menganggap itu hadiah yang sangat berharga. Nah, sampai setelah dibagi-bagikan kepada setiap suku di Jazirah Arab, mereka pun pada akhirnya menerima dan menyembahnya. Kenapa? Karena masyarakat di Arab ketika itu juga kosong dari ilmu. Masuklah budaya syirik di tanah Jazirah Arab dan menyebar ke berbagai penjuru negeri Arab lainnya, sehingga berubahlah ya millah Nabi Ibrahim menjadi banyaknya perbuatan yang menyembah berhala. Makanya kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Luhai Al-Khuza'i menarik-narik ususnya sendiri di dalam neraka. Kenapa? Karena dia yang pertama kali bawa patung ke negeri Arab yang kemudian disembah. Iya. Artinya apa? Orang yang paling pertama kali menunjukkan hal yang batil, dialah yang paling besar akan menanggung dosanya. Gitu. Jadi dosanya dosa jariah. Na'udzubillah. Iya. Lanjut. Takhabar. Alinea berikutnya. Keadaan dunia. Keadaan dunia sebelum pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam kesesatan yang sangat. Baik orang-orang yang melek buruk, ahlul kitab,
maupun orang-orang yang buta huruf, ummi, dan semua penduduk bumi lainnya, kecuali sebagian kecil dari ahlul kitab yang berpegang teguh kepada agama yang benar. Tetapi mereka telah punah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, sehingga kegelapan semakin menggumpal di muka bumi. Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, lalu Dia memurkai mereka, yaitu mereka yang baik dari kalangan orang Arab maupun non-Arab, kecuali sebagian kecil dari ahlul kitab. Iya, jadi inilah kondisi dunia penuh dengan kegelapan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa kita mengetahui, bagi yang pernah belajar sirah nabawiyah, ya, bagaimana kegelapan yang terjadi di masa jahiliyah, mulai dari kekufuran, penyembahan terhadap berhala, belum lagi apa terkait dengan perzinahan, khamar, ya, termasuk juga kawin sesama jenis. Ya, segala bentuk kerusakan ada di situ. Termasuk juga perilaku yang buruk terhadap anak, terutama anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Gitu ya. Nah, di saat dalam kegelapan yang sangat amat pekat itu, di tengah-tengah nuansa jahiliyah yang demikian kentalnya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Inilah yang Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Tuh, lihat. Ya. Allah telah memberikan karunia kepada orang yang beriman. Dengan apa? Diutus seorang rasul kepada mereka yang membacakan Al-Qur'an, membersihkan jiwa mereka dari akidah yang kufur, membersihkan mereka dari kotoran kesyirikan, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Padahal kata Allah, keadaan sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Iya. Lanjut. Tafadhol. Adapun jahiliyah, seperti yang saya katakan, dinisbatkan kepada kebodohan, yaitu tidak berpengetahuan, dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah atau kebodohan adalah perkara yang tercela. Iya. Jadi kalau setiap perkara disandarkan kepada jahiliyah, berarti itu perkara yang tercela. Perkara yang buruk. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa mengatakan ada 4 perangai, yang keempatnya ini adalah perangai jahiliyah, berarti kita harus menjauhi 4 perangai ini. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang disandarkan kepada jahiliyah, maka itu pasti hal yang buruk, ya, hal yang tercela. Contohnya di Al-Qur'an, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Di sini Allah melarang kaum perempuan jangan tabarruj, yakni berhias seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini larangan Allah kepada kaum mukminah, ya, yang menampakkan perhiasan mereka di pasar-pasar, di hadapan orang banyak. Kenapa? Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah yang memperlihatkan aurat mereka bahkan ketika mereka tawaf, ya. Naam. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh yang lain di surat Al-Fath ayat 26. Idz ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Orang-orang kafir itu menanamkan dalam hati mereka hamiyah, fanatisme, tapi fanatisme yang sifatnya jahiliyah. Contohnya gimana?
contohnya ia membanggakan kelompoknya, membanggakan sukunya, membanggakan apa keturunannya. Ini yang disebut dengan asobiyah. Iya. Sebutkan turunnya ayat ini adalah ketika Nabi SAW pernah mendengar pertikaian yang terjadi antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Muhajirin itu orang mana berarti? Orang Mekah. Dan orang Ansar, orang Ansar penduduk Madinah. Ketika dua orang ini bertikai, maka orang Ansar berkata, "Hai orang-orang Ansar." Orang Muhajirin juga membalas, "Wahai orang-orang Muhajirin." Gitu ya. Ini namanya fanatisme kelompok kesukuan. Ya. Maka Nabi mengingkari perbuatan mereka. "Apakah kalian masih berbangga dengan fanatik jahiliyah?" Ya. "Sementara aku masih di hadapan kalian. Tinggalkan fanatisme itu, karena itu adalah fanatisme yang buruk." Ya, jadi Nabi SAW menganggap membangga-banggakan suku ini termasuk kebiasaan orang jahiliyah. Iya. Jadi gak boleh seseorang fanatik, fanatismenya seperti fanatisme orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena Allah tidak membedakan dari suku, dari asal negara, tapi yang Allah muliakan adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya. Jadi masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang suka membuat keonaran, keributan, ya. Nah. Selanjutnya, silakan Bang Fardan. Paling balik lagi coba. Itulah. Itulah yang wajib dilakukan oleh orang-orang Islam. Mereka tidak dibeda-bedakan antara orang Arab atau orang Arab. Kulit hitam atau kulit putih, kecuali dengan takwa seperti yang dikeluarkan oleh Allah. Iya, terus di bawahnya balik lagi ya. Ini hadisnya. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa masih ada tradisi-tradisi jahiliyah itu yang tersisa dalam diri sebagian manusia, dan ini adalah perkara yang tercela dan tidak terampuni. Iya. Jadi Nabi SAW mengatakan, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang wafat meninggal dunia ya sementara di lehernya tidak tergantung ikatan baiat terhadap pemerintah, berarti dia matinya dalam keadaan jahiliyah. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang suka membangkang terhadap ulil amri. Gitu ya. Merasa dirinya enggak terikat dengan ketaatan pemerintah. Ini menunjukkan boleh kalau kita mengatakan pada kasus tertentu, kondisi tertentu, kita katakan ini orang padanya ada sifat jahiliyah. Itu boleh. Atau perbuatan semacam ini adalah perbuatan jahiliyah. Tapi kalau dengan mengatakan umat ini kembali kepada jahiliyah secara umum, itu tidak boleh. Kenapa? Karena setelah diutusnya Rasulullah SAW, masa jahiliyah telah terhapus. Iya. Lanjut. Masih? Bang Fardan? Jadi seluruh tradisi jahiliyah adalah tercela. Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang jahiliyah dalam segala aspek. Dan masa jahiliyah itu berhenti setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, dan setelah beliau diangkat menjadi nabi, maka hilanglah kebodohan umum. Iya. Jadi ini seperti yang tadi kita katakan, setiap perkara ketika dikaitkan dengan jahiliyah pasti itu hal yang tercela. Iya. Dan kita tidak boleh mengatakan
masa ini kembali ke masa jahiliyah. Ini secara umum tidak boleh. Kenapa? Karena akan terus-menerus ada di tengah kita Al-Quran dan As-Sunnah. Akan terus-menerus kelompok manusia ada yang menyeru kepada kebaikan. Tidak akan pernah musnah yang namanya kebenaran itu secara total dari umat ini. Ulama masih ada, ya, ahlul haq masih ada. Tapi kalau sebagian bentuk kejahiliahan di tengah masyarakat yang ada pada sebagian tempat, di sebagian negeri yang sifatnya parsial, itu tetap saja ada dan ini dibolehkan dengan mengatakan pada diri orang ini terdapat sifat jahiliyah atau tradisi ini adalah tradisi jahiliyah. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW mendengar seseorang mencaci temannya, hei anak perempuan hitam, gitu ya. Jadi disebut dengan warna kulit hitam. Nabi SAW menegurnya, a'ayartahu bi ummih, apakah engkau menghina dia karena ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sungguh dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Nah, jadi boleh ketika kita mendapati perilaku buruk yang ada pada seseorang dan itu kebiasaan jahiliyah, lantas kita katakan pada dirimu terdapat sifat orang-orang jahiliyah. Karena Nabi menyebutkan hal itu kepada orang yang mencela temannya dengan menyebut warna kulit, ya, rasis gitu ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, al-fakhru fil ahsab, wat-ta'nu fil ansab, wal istisqa'u bin nujum. Ada empat perkara jahiliyah tuh. Jadi Nabi menyebutkan di tengah umatku ada kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan. Apakah empat perkara tersebut? Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, ya, mencela nasab. Wah, dasar kamu keturunan negro, gitu kan? Ini jahiliyah ini. Atau sebaliknya, ya, berbangga. Wah, saya ini darah biru, kamu jangan macam-macam, ya. Kasta-kasta gitu ya. Kemudian apa? Meratapi mayit, ini juga kebiasaan orang jahiliyah. Dan yang keempat, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang atau kepada sesuatu selain Allah. Wah, ini udah mulai musim hujan. Iya sih, emang kalau udah ber-ber-ber, akhirnya kalau nama bulan udah ber, itu biasanya hujan gitu ya. Jadi iya, nggak boleh kan kebiasaan, ah, biasanya iya, makanya nggak boleh menyandarkan turunnya hujan kepada karena telah muncul bulan ini, telah tanda muncul ini, gitu ya. Tapi Nabi mengatakan bahwa ini termasuk kebiasaan orang jahiliyah yang masih terjadi pada umat ini, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian kebiasaan orang jahiliyah yang dilakukan sebagian masyarakat kaum muslimin. Dan tentu ini kebiasaan yang tercela, harus ditinggalkan. Tapi tentu barang siapa yang terjatuh padanya tidak menyebabkan dia kafir, ya, tidak menyebabkan dia kafir pelakunya. Nah, kalau banyak kan banyak, lama-lama banyak. Kecil-kecil jadi lama-lama jadi bukit, ya. Apa? Di takhrij. Takhrij. Oh, dikeluarkan. Keluarkan, diriwayatkan. Diriwayatkan. Jadi adanya di kitab mana gitu ya. Itu takhrij, dibedah. Lanjut. Maka dari itu, tidak boleh mengatakan manusia sekarang berada dalam kebodohan atau jahiliyah, atau dunia ini adalah dalam kebodohan atau jahiliyah, karena perkataan ini bertentangan dengan
bertentangan dengan keberadaan risalah dan menentang Al-Quran dan Sunnah. Iya, jadi ada ya seperti sebagian tokoh yang mengatakan bahwa wah sekarang sih kita udah kembali ke masa jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa dia bukan dari golongan ahlus sunnah. Iya. Dan memang yang mengucapkannya bukan ahlus sunnah dan bukan ulama ahlus sunnah ya. Apa jawabannya? Kenapa kok kita enggak boleh mengatakan sekarang kita kembali ke masa jahiliyah? Satu, terhapus setelah diutusnya Rasulullah SAW. Terus yang kedua, nah, akan terus menerus ada sekelompok dari umat ini yang menyerukan kebenaran. Gitu kan? Kata Nabi SAW, la tazalu ummati, ya, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haqq. Akan terus-menerus ada dari sekelompok umatku yang menampakkan kebenaran. Kan kalau jahiliyah menyeluruh tuh. Tidak ada. Iya. Terus yang ketiga apa? Penjagaan Allah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Nah, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu akan terjaga sampai hari kiamat. Dan juga orang-orang yang mengemban Al-Quran dan As-Sunnah akan terus ada sampai hari kiamat, sehingga enggak bisa dikatakan secara umum masa ini kembali ke masa jahiliyah. Ya kalau bercanda doang itu syirik apa? Apa? Ah, zaman jahiliyah dulu nih, belum hijrah kita. Oh iya, penyandarannya kan kepada perbuatan. Iya, enggak masalah insya Allah. Seperti, waduh dulu saya masuk waktu masih jahiliyah, artinya waktu dia masih bodoh, belum ngaji, belum hijrah. Ya, tidak mengapa, kenapa itu penyandarannya kepada beberapa perbuatan dia di masa dulu. Ya, lanjut. Sebagian orang mungkin bertanya. Mungkin sebagian orang. Iya. Mungkin sebagian orang ada yang bertanya. Apa yang mendorong penulisan tentang masalah-masalah jahiliyah jika merasa jahiliyah itu telah habis? Dan alhamdulillah kita menjadi orang-orang Islam. Iya, jadi buat apa kita bahas masalah fenomena orang jahiliyah tabiat kalau emang mereka sudah berakhir? Jawabannya, tujuannya adalah sebagai peringatan, ya, sebagai peringatan, karena khususnya para penuntut ilmu dia wajib mengetahui tabiat dan perangnya jahiliyah. Karena apa? Dia akan mewaspadainya. Kalau dia tidak mengetahui apa saja perangai jahiliyah, akan sangat mudah terjerumus dan terjatuh pada perkara tersebut. Iya. Bagaimana kita akan menghindar dari suatu bahaya kalau kita tidak tahu apa saja hal-hal yang dapat membahayakannya. Nah, jadi ini seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair, dan ini syair yang sering diungkapkan, apa itu? Araftu syarra la li syarri. Iya, aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu sendiri, tapi untuk menjaga diri darinya. Karena siapa saja yang tidak mengenal keburukan, maka sangat mudah terjerumus ke dalam kedalamnya. Iya. Ini dari satu sudut pandang. Sudut pandang lainnya, tatkala kita mengenal jahiliyah, berarti kita juga akan mengenal keutamaan Islam. Ya. Karena tadi mengetahui satu keindahan dengan mengenal lawannya. Kita mempelajari tabiat perangnya jahiliyah akan nampak keindahan Islam. Lawan dari sesuatu akan membuat sesuatu nampak keindahannya, hanya dengan lawannya hakikat sesuatu tersingkap sebenar-benarnya. Iya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ucapan Umar bin Khattab, ini pas sekali untuk mengingat kita
Silakan dibaca. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hampir-hampir akan tersingkap aib Islam satu persatu jika ada dalam Islam orang yang tumbuh tanpa mengetahui jahiliyah. Jika manusia tidak mengetahui tradisi jahiliyah, maka besar kemungkinan akan terjerumus ke dalamnya. Karena syaitan tidak pernah lupa kepadanya dan tidak pernah terlelap darinya untuk menyeru kepadanya. Iya. Jadi kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan pentingnya kita mempelajari dan mengenal tradisi jahiliyah. Apa kata beliau? Yushiku antan qudha ural islami urwatan urwatan. Hampir-hampir saja ikatan Islam itu akan pudar seutas demi seutas. Jadi Islam diperumpamakan ikatan yang mudah lepas seutas demi seutas. Kapan ikatan itu pudar seutas demi seutas? Kata beliau, idza nasya'a fil Islam, jika lahir dalam Islam suatu generasi yang tidak lagi mengenal arti jahiliyah. Oh ya. Jadi bahaya kalau orang sudah lagi tidak mengenal jahiliyah itu apa, perangai jahiliyah seperti apa, maka lambat laun tali Islam akan terlepas seutas demi seutas. Dan ini sudah kita rasakan. Ya, ketika kita mengingkari satu kemungkaran, ya, karena itu sudah mengakar mendarah daging dan mengakar dan sudah menjadi tradisi, apa mereka anggap itu hal yang baik. Iya. Yang penting kan baik. Kemudian kalau manusia tidak lagi mengetahui perkara jahiliyah, ya dia akan mudah terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk mengajak manusia melakukan tradisi-tradisi jahiliyah ini. Ya, syaitan dan bala tentaranya akan terus bekerja keras, ya, berusaha menghidupkan kebiasaan orang-orang jahiliyah di masa dulu, sehingga yang nampak adalah kesyirikan, kebid'ahan dan khurafat, di samping melestarikan sisa-sisa kejahiliahan yang ada. Ya, makanya kita pelajari agar kita tidak terjatuh pada penyimpangan dan tradisi-tradisi jahiliyah. Nah, selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menegaskan atau apa di situ? Oh iya. Syekh berkata, tradisi jahiliyah terbesar dan paling berbahaya adalah tidak beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang jahiliyah mendustakan Rasulullah, tidak mengimaninya dan tidak menerima petunjuk yang dibawanya. Syekh rahimahullah juga berkata, jika muncul anggapan baik kepada apa yang dikerjakan oleh Allah, oleh orang-orang jahiliyah, maka sempurnalah kerugian. Atau kerusakan lahir dan batin akan terjadi. Kerusakan batin berarti tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kerusakan lahir adalah menganggap baik tradisi-tradisi jahiliyah. Iya. Jadi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tadi menegaskan, di antara perkara jahiliyah yang paling berbahaya adalah apa? Tidak beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagiannya gitu ya. Karena menolak sebagian syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama dengan menolak seluruh ajaran yang beliau sampaikan. Iya. Ini yang pertama. Yang paling berbahaya. Karena orang-orang jahiliyah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada beliau, tidak menerima petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah tidak beriman, ditambah lagi dengan sikap apa? Menganggap baik tradisi yang sudah berlaku di tengah masyarakat jahiliyah. Lengkap sudah kerusakannya.
terkumpul kerusakan batin karena tidak beriman, dan kerusakan zahir karena apa? Sikapnya menganggap baik berbagai tradisi jahiliyah. Kalau lahir dan batin sudah rusak, lengkap sudah kerugian yang dia derita. Na'udzubillah. Ini akibat dari apa? Jahil, enggak mau belajar ya terhadap perkara-perkara jahiliyah. Naam. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Shalih Fauzan, apa? Haram hukumnya menganggap baik keyakinan ahlul jahiliyah. Tuh ya, ini prinsip dasar. Jadi setiap yang disandarkan kepada jahiliyah itu pasti buruk. Enggak boleh menganggap baik keyakinan jahiliyah. Harus diingkari. Ya, dan harus dianggap buruk. Iya. Adapun orang yang menganggapnya baik, berarti dia tergolong mereka. Sama seperti orang yang tidak mau mengingkari kesyirikan, sama seperti pelaku kesyirikan. Gitu ya. Naam, dalilnya tadi walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Siapa kata Allah orang yang paling merugi di ayat ini? Yang percayanya kepada hal yang batil, terus dia malah ingkar kepada kebenaran yang datangnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, sekaligus syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya. Nanti kita akan masuk kepada masalah yang pertama, al-mas'alatul ula, du'aul awliya'i was-salihin. Ini ditempatkan nomor satu. Kenapa? Karena inilah yang paling banyak terjadi, yaitu berdoa kepada para wali, apalagi wali songo, berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang dianggap sebagai orang salih, kuburan yang dikeramatkan, ya. Nah, ya, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, karena ba'da zuhur tidak ada sesi tanya jawab, ya. Tafadhalu. Baik pertanyaan terkait dengan materi atau yang lainnya, kalian tafadhal masykura. Menanya Ustaz. Silakan. Di Jogja Selatan itu di pantai yang ada ritual pantana, ritual ketahan itu yang akan dilarung ke laut, itu kan dirusak oleh kelompok teman-teman kita di FPI. Perusakan dengan serta-merta seperti itu, apakah dibenarkan atau ada cara lain yang lebih elegan sehingga tidak perlu terjadi kekerasan di lapangan? Makasih. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu satu keharusan. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Kenapa? Kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita berdosa meninggalkan kewajiban. Tapi hukumnya apakah fardu kifayah? Hukum asalnya fardu kifayah. Tapi bagi persen tertentu bisa berubah menjadi fardu ain. Iya. Hanya saja mengingkari kemungkaran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga tingkatan. Tingkat pertama apa? Dengan tangan. Ya kan? Ini kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Seperti Nabi SAW, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Jadi amar ma'ruf dengan tangan. Nabi Muhammad SAW di Fathu Mekah
juga menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Iya kan? Kemudian sahabat, begitu turun ayat pengharaman khamar, dia mengingkari kemungkaran dengan apa? Menumpahkan khamar ke jalan-jalan. Mecahin botol. Ya. Nah, ini ingkar mungkar dengan tangan bagi siapa? Bagi yang memiliki kekuasaan, kemampuan, dan tidak menimbulkan mudarat. Tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar di balik itu. Iya. Kalau ternyata mengingkari kemungkaran dengan tangan akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya jangan dilakukan. Ya. Beralihlah dia kepada yang kedua, yaitu mengingkari dengan lisan. Nasihat. Nasihat. Sebagaimana orang-orang salih di kaumnya Yahudi, di saat orang-orang Yahudi dilarang mancing di hari Sabtu, mereka tahu di hari Sabtu itu justru ikan lagi banyak-banyaknya. Oh, ini malah dilarang kita mancing. Kan orang Sabtu kan yang mereka muliakan dalam Taurat adalah apa? Sabtu. Iya. Terus mereka melakukan hilah, tipu muslihat. Gimana caranya? Dia buat perangkap di hari Jumat, ditaruh perangkap-perangkap itu, jala-jalanya, jaring-jaringnya di hari Jumat. Ya. Sehingga di hari Sabtu betul mereka enggak mancing, tapi ikan-ikan itu sudah masuk ke dalam perangkap. Kapan mereka ambil? Di hari Minggu. Ini hilah. Lalu orang-orang yang soleh memahami ini adalah hilah, ngakal-ngakali ini. Ini diharamkan oleh Allah. Ya, tapi mereka masih ngeyel. Tapi mereka terus-menerus menasihati, sampai ada kelompok yang ketiga bilang, buat apa kalian nasihati mereka? Toh mereka ngeyel dengan perbuatannya dan akan turun azab kepada mereka. Kata orang-orang saleh ini, kami tetap menasihati mereka sebagai lepas tanggung jawab kami di hadapan Allah, dan kalau Allah turunkan azab kepada mereka, kami berharap kami diselamatkan oleh Allah. Jadi dua, tetap menyampaikan nasihat, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, kalau gak mampu dengan tangan, yaitu dengan lisan. Tujuannya apa? Sebagai pelepas tanggung jawab di hadapan Allah bahwa kita sudah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat. Dan supaya apa yang kedua? Selamat dari azab ketika Allah kirimkan azab itu kepada mereka. Dan betul ketika Allah azab orang-orang Yahudi tersebut karena perbuatan tipu muslihatnya mereka, binasa mereka yang berbuat zalim, dan Allah selamatkan orang-orang yang menasihati mereka. Gitu ya. Nah, kalau dengan lisan gak sanggup, barulah yang ketiga. Harus sanggup yang ketiga mah, yaitu dengan hati. Kenapa? Karena hati gak mungkin ada yang memaksa Anda. Gimana cara maksanya hati? Ya. Nah, gak bisa. Orang kalau gak cinta, mau dipaksa-paksa supaya cinta, gak bisa. Begitu juga dia sudah kadung cinta, dipaksa-paksa supaya gak cinta, juga gak bisa. Ah, ada yang manggut-manggut di sini ya. Iya. Ah, jadi itulah tahapan dalam mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, dan yang paling akhirnya dengan hati. Kan dengan lisan dulu baru tangan. Bukan. Tangan dulu baru lisan. Dari mata turun hati. Iya. Jadi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di sana? Ya kalau memang mereka mempunyai kekuasaan, kekuatan, tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar, itu adalah hal yang baik, ya, karena dianggap mereka mampu melakukannya. Nah, Allah Maha Tahu. Berlepas diri dari tanggung jawab di hadapan Allah. Artinya mereka sudah menunaikan kewajiban melaksanakan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kedua, terhindar dari azab manakala Allah turunkan azab kepada para pelaku kezaliman tersebut.
Ya, dan di ayat itu Allah sebutkan kami selamatkan mereka, ya, yang menyampaikan nasihat. Lanjut. Jelas. Lanjut. Ada pertanyaan yang lain? Ibu-ibu, ada menanya? Ibu-ibu, Bismillah. Gurita. Nah, ya. Kalau kayak SPI itu kan berarti dia menggunakan wewenangnya dari yang pertama gitu ya, dengan tangan. Karena kan dia tidak ada kekuasaan. Iya. Dan akhirnya kelihatannya menimbulkan ribanya guna rasa. Iya. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan itu bagi yang memiliki kekuasaan. Mampu. Dia punya kemampuan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai penguasa? Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Thalhah, dia sebagai penguasa di rumah tangganya? Iya. Kalau memang mereka diberi wewenang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi dia berbadan hukum yang sudah jelas ketetapannya, ya sudah, ya. Bismillah. Saya sendiri nggak tahu persis apa kejadiannya seperti apa, bagaimana, dan siapa yang melakukannya. Nah, maka hal yang semacam ini hendaknya ditempuh dengan cara yang bijak, bekerja sama dengan masyarakat, apa bekerja sama dengan aparatur setempat. Iya. Jadi kita mensupport mereka untuk ingkarul mungkar, karena mereka lah yang paling berhak untuk itu. Aparat, oh, iya, yang larung juga, Seth. Hmm? Ya, aparat juga larung. Kayaknya. Agama nabi-nabi yang terdahulu kan Islam, Seth. Iya. Kenapa pas Nabi Isa Nasrani? Iya, itu pengikut saja. Itu nabi agama, bukan Nasrani sama Yahudi itu, ya? Iya, artinya penyandarannya kepada Yahud, Nasara itu karena penamaan yang mereka klaim pada diri mereka. Ya, Nasara itu artinya penolong. Penolongnya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Al-Yahud, saya lupa gimana awalnya itu, ya. Intinya dakwah seluruh nabi dan rasul satu, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan memberantas kesyirikan. Semuanya seperti itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu jelas ayatnya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, ya, seorang rasul untuk menyerukan kaumnya beribadahlah kepada Allah saja. Ini tauhid. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Gitu, ya. Jadi sama semua misinya. Satu, tauhid dan memberantas kesyirikan. Nah, pilihan, ya. Adapun apakah dianjurkan, ya tentu tidak. Ya. Namun ada kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, wallahu a'lam. Ada kayaknya. Ada pertanyaan lagi? Pak. Iya. Kalau masa jahiliyah sekarang udah enggak ada. Terus orang yang berkilah, dia bilang dia enggak tahu itu, ya maksudnya itu. Itu jadi dikriteriakan dalam masuk apa, dia bodoh atau enggak mau tahu, enggak mau belajar. Kalau di masa sekarang. Iya, orang-orang yang jahil yang tidak belajar di masa sekarang, ya mereka tercela karena kejahilannya itu. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain, dan ada yang sebagiannya fardu kifayah. Ada hal-hal yang menjadi fardu ain seperti dia wajib mengetahui akidah yang benar yang dapat menyelamatkannya dari neraka. Ya. Wajib bagi dia mengetahui tata cara salat
sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah orang-orang yang tidak mau mempelajari apa yang seharusnya dia pelajari, maka dia tercela. Iya. Tapi kalau karena kejahilannya dia jatuh pada kesalahan, maka dia dimaafkan. Dengan syarat, di saat dia diberitahu, dia menerima. Tidak ada unsur pembangkangan, apalagi ngeyel. Karena ada sebagian orang yang jahil ketika diberitahu, ngeyel. Ya, dan dia merasa apa? Dirinya lebih baik. Dia benar. Nah, ini yang tercela. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati anil khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah memaafkan dari umatku yang jatuh pada kesalahan karena tiga hal. Karena enggak tahu, karena lupa, dan satu lagi karena dipaksa. Iya. Ini menunjukkan bahwa orang yang jatuh pada kesalahan karena jahil, dia betul-betul enggak tahu, dimaafkan. Begitu ya. Misal dalam salat, orang enggak tahu kalau di tengah salat itu enggak boleh terima telepon misal. Karena kejahilannya ada telepon penting, oh penting nih. Maaf, saya lagi sholat ya, gitu ya. Nah, udah dia terusin. Nanti saya telepon balik selesai sholat. Dah. Orang di sebelahnya ngasih tahu, Mas, tadi kok lagi sholat terima telepon. Lah emang kenapa? Ya dia nggak tahu, nggak boleh. Iya. Masa nggak boleh ya? Nah, gimana sholatnya sah? Sah sholatnya, ya. Allah maafkan karena ketidaktahuannya itu. Karena ketidaktahuan. Kalau dia tahu masih ngeyel. Nah itu lain lagi. Gitu ya. Dia nggak perlu mengqadha. Dalilnya mana? Ketika Nabi saw menegur orang yang sholatnya jelek, diulangi sampai 3 kali kan? Ulangi sholatmu. Ngulang lagi. Ulangi sholatmu. Ngulang lagi sampai cara yang ketiga baru dia diajari oleh Rasulullah SAW cara salat yang benar. Nabi tidak menyuruh orang ini untuk mengkodok salat-salat yang dulu. Ah, gitu ya. Ini menunjukkan kebodohan mengakibatkan dia termaafkan. Kalau iya. Itu kondang suruh dikodok. Oh gitu. Ah begitu juga karena lupa. Karena lupa kalau yang masyhur ya puasa gitu ya. Lagi puasa lupa minum segelas air, setelah itu ingat, saya lagi puasa. Ah, gimana nih? Teruskan saja puasanya, Allah maafkan kesalahan kamu. Lo kan ini membatalkan puasa. Iya, kalau kamu karena enggak lupa. Kamu karena lupa kan? Betul-betul lupa kan? Iya. Ya sudah dimaafkan. Yang satu lagi karena dipaksa, ya. Karena dipaksa kita sudah bahas kemarin paksaan seperti apa, ya, yaitu ancaman yang bisa mengancam jiwa atau keselamatan keluarga atau sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Iya. Nah, wallahu a'lam. Iya. Kalau praktek syarikat pada suatu daerah justru malah dihukum oleh pemimpin setempat. Heeh. Nah, itu sebagai tempat itu menurut caranya kita ingkar mengkari. Kalau suatu kesyirikan dilakukan di suatu tempat dan didukung oleh pemerintah setempat, maka kita wajib untuk menyampaikan nasihat kepada pemerintah itu. Karena apa? Termasuk jihad adalah ketika seseorang menyampaikan nasihat kepada ulil amri, kepada penguasa. Iya, artinya amalan yang sangat mulia. Nah, urusan dia mau terima atau urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Yang penting kita sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Kita sudah menyampaikan nasihat dengan cara yang sebijak mungkin. Harapannya dia mau terima nasihat. Iya, dan kita sembunyikan ya apa yang kita sudah lakukan kepada pemerintah tersebut. Cukup kita melapor kepada Allah. Ya Allah, aku sudah lakukan kewajibanku menyampaikan nasihat. Dan doakan dia dengan doa-doa kebaikan. Iya,
karena mendoakan kebaikan bagi ulil amri itu termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jelas? Nah. Ya, cukup sampai sini. Ya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.